blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. My story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture, now burns on my side. Angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, yeah. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap dan berdoa saudara semua sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Pada devotion kali ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, jemaat yang ada di kota Roma adalah jemaat yang sedang bertumbuh. Maksud daripada Rasul Paulus kepada jemaat ini adalah jemaat ini agar terus bertumbuh, tidak berhenti dalam membangun kehidupan rohani mereka di dalam setiap situasi apapun juga. Seperti terlihat di dalam ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu artinya apa yang sudah dilakukan jangan berhenti, jangan mundur, jangan berkurang. Sehingga biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah saudara, tujuan hidup orang benar adalah melayani Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan dengan pekerjaan kita,
dengan belajar kita di sekolah, ataupun juga dengan kehidupan di dalam keluarga kita masing-masing. Hari ini merupakan minggu yang keempat sejak pemerintah kita menganjurkan untuk kita mulai bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah kita masing-masing, saudara. Hari ini suatu hal yang sulit buat kita semua, tidak gampang. Ini sebuah tantangan yang besar, karena banyak hal-hal yang biasa kita lakukan, tapi saat ini tidak bisa kita lakukan lagi. Kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung. Tapi firman Tuhan katakan dengan apa yang kita baca tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-12 dan 13, berisi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hal pertama yang merupakan dasar dari hal-hal yang berikutnya adalah bersuka cita dalam pengharapan. Karena kita tahu bahwa harapan merupakan sebuah hal yang mendasar, hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Pengharapan seperti apa, saudara, yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Kita lihat dalam Roma 5 ayat yang kedua, tertulis, oleh dia, yaitu Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam terjemahan yang lain, kata bermegah di sini adalah bersuka cita. Jadi bersuka cita dalam pengharapan, dalam menantikan untuk mendapatkan bagian dari kemuliaan Allah. Saudara bisa bayangkan, bagian kita sebagai orang percaya adalah mendapatkan kemuliaan Allah. Pengharapan inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Hal selanjutnya, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Ini maksudnya juga dalam penganiayaan, dalam kesukaran, dalam kesengsaraan. Intinya saudara, sabarlah di dalam setiap masalah yang kita hadapi, terutama pada saat ini, apa yang kita hadapi bersama. Mendengar kata sabar, mungkin saudara terkesan bahwa adalah kekalahan dan kelemahan. Tetapi sebaliknya, dari arti sebetulnya, dari bahasa aslinya, kata sabar ini adalah tidak bergeser atau tetap. Nah, maksud daripada Rasul Paulus dalam hal ini artinya, saudara jangan lepaskan kepercayaan saudara terhadap firman Tuhan yang ada di dalam Kristus. Karena ketika kita kompromi, ketika kita melepaskan apa yang kita percayai, kita akan mulai bergeser dan kemudian terhanyut di dalam keadaan yang kita hadapi bersama ini, saudara. Saya mengerti, kita semua menghadapi hal-hal yang tidak enak. Aktivitas menurun, kebosanan mulai menghampiri. Untuk saudara yang berbisnis, omset menurun, bahkan tidak ada sama sekali pemasukan yang ada. Bagi saudara yang paramedis, tiba-tiba saudara ada di garis depan, sehingga menghadapi situasi yang mudah sekali terpapar oleh virus yang sedang mewabah ini. Jangan lepaskan keyakinan saudara. Tetap percaya dan bersabarlah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya adalah apa yang kita hadapi tidak akan selama-lamanya ini terjadi. Dibandingkan dengan pengharapan yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara, apa yang kita hadapi saat ini ada masanya, tidak akan selama-lamanya. Mari, saat ini saya mengajak saudara untuk kita sama-sama bersuka cita dalam pengharapan dan bersabar di dalam kesesakan. Poin berikutnya adalah bertekunlah dalam doa. Artinya terus menerus dan tidak berhenti. Doa adalah sebuah tindakan mempercayai segala sesuatunya kepada Allah saja, kepada kedaulatan Allah. Dan kemudian kita dapat menantikan tuntunannya. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini artinya Tuhan yang melakukan terobosan besar di dalam doa-doa kita atas segala apa yang kita sampaikan kepada Tuhan.
saudara tidak pernah menduga, kita semua tidak pernah menduga bagaimana Paulus bisa bertobat dan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Dia yang dahulunya menjadi seorang penganiaya, ini adalah sebuah masalah yang sangat besar dan tantangan yang sangat besar bagi jemaat pada saat itu. Tetapi secara ajaib, Tuhan menjamah dan Tuhan mengubah hati Paulus. Ini adalah sebuah terobosan yang Tuhan lakukan. Kemudian pada saat ini, konteksnya apa yang kita hadapi dengan situasi yang kita hadapi bersama. Saudara, seluruh dunia berdoa, bukan hanya kita, baik secara pribadi, korporat, secara gereja, tetapi seluruh dunia orang berdoa. Saudara bisa bayangkan dan saudara bisa harapkan terobosan apa yang akan Tuhan lakukan di depan kita. Oleh karena itu, tetaplah kita berdoa, saudara. Berikutnya, pada ayat yang ke-13 dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini adalah contoh hal praktis yang Paulus minta untuk jemaat lakukan. Kata tumpangan di sini berarti mengasihi orang asing. Love for strangers. Itu artinya bukan hanya kita membantu kepada setiap saudara kita, tetapi kita juga melayani mereka di luar sana yang membutuhkan, saudara. Akhirnya dari apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini, Tuhan. Engkau sungguh Allah yang berdaulat, Engkau sungguh Allah yang berkuasa. Kami berdoa untuk kami terus dapat bertumbuh di dalam situasi ini, di dalam setiap situasi apapun yang kami hadapi. Kami dapat berjalan terus dan membangun kehidupan iman kami. Tuhan, aku berdoa biar setiap umatmu, setiap mereka yang percaya kepada Engkau, dapat terus bertumbuh, berkembang, Tuhan. Tidak stuck, tidak berhenti, tidak diam, tetapi bergerak dan hidup di dalam Engkau. Aku berdoa apapun yang mereka lakukan, berkati, Tuhan. Apapun yang mereka sedang kerjakan atau nantikan, Tuhan, Engkau Allah yang menjawab doa. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam kendali Engkau. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.